Cuaca hari ini begitu bersahabat dan harus dinikmati. Salah satunya adalah ini, banana boat. Ya, menikmati sore yang indah di sini, saya mau main banana boat bareng teman-teman. Cuaca hari ini begitu bersahabat dan harus dinikmati. Salah satunya adalah ini, banana boat. Ya, menikmati sore yang indah di sini, saya mau main banana boat bareng teman-teman baru saya. Semua pada siap? Siap! Oke, lanjut Pak. Banana boat pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda penggemar olahraga air. Jenis olahraga ini termasuk leluhur dari olahraga air dunia. Terkena benturan ombak, berpadu laju kapal memberikan sensasi yang luar biasa, apalagi bila berada paling depan. Untuk keseimbangan dan kekompakan tim ketika menaiki pelampung raksasa bentuk pisang ini. Kenapa? Lihat deh. Benar kan? Bila salah satu bergerak tidak searah dengan yang lain, maka pelampung akan terguling dan kita semua jatuh ke laut. Sensasi terlempar ke laut sangat menyenangkan dan dijamin tidak akan bosan. Tetapi untuk naik ke pelampung pisang ini butuh tenaga yang tidak sedikit. Lihat saja, susah kan? Jadi rasa capek menyerang bukan karena letarannya, tapi karena setiap kali harus berusaha naik ke atas pelampung. Saking gak kuatnya, saya harus diseret hingga ke tepian dermaga. Wah, wah, wah. Saya sekarang mau naik kano. Ya, nggak kebalik-balik ya Pak ya? Nggak jatuh-jatuh? Santai. Kita nikmati sore yang indah di Pulau Putri. Ya, mudah-mudahan. Emang. Kita langsung naik. Ya Pak ya? Saya coba ya. Oke, dimulai. Agar lebih nyaman, duduknya di belakang. Kayu, kiri, kanan, eits, hati-hati bila berbelok. Berbeda dengan banana boat, kano sering digunakan untuk bersantai, menatap indahnya senja, mendengar tepukan riak ombak dan dayung, mampu membawa angkat melayang tak terbatas. Ya, kita latih kekompakan. Kanan, kiri, ya gitu ya. Penat yang menghimpit hilang. Kalau yang ini butuh keseimbangan lebih dan kenikmatan yang dirasakan pun memang lebih besar.